Okey, ini dia kita nak masak kari kawah. Okey, mula-mula kita tumiskan bawang merah, bawang putih, rencah dan juga daun kari dalam minyak yang panas. Lepas tu biarkan seketika sampai dia jadi warna kuning. Okay, bila dah kuning, dah kekuningan kita punya bawang, masukkan rempah. Ini sebab kat kampung kita menggunakan rempah giling asli yang digiling atas batu tu. Ha, tu yang dia punya rasa lain sangat. Okey. Dah siap. Hmm.